Boa. Ó, turê. Agora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Jumpa lagi pagi ni. Pagi ni aku bercadang nak turun menjaring solo. Sebab hari ni hari Jumaat. Wan dia ada percutian, family day. Im dia tak ada, dia hari Sabtu Ahad kalau dia ada pun. Okey. Hari ni aku nak tanya jaring Nautech lah. Aku bawa ada Nautech. Air surut betul kan? Oh, tengok air. Betul-betul surut. Tengok sampai kayu ni pun timbul dah. Kayu depan bot. Aku nak letak jaring dekat lubuk atas pada penggalan ni je. Ada kalau nak letak Nautech. Air surut ni cuba main satu lubuk je. Ni pun aku tak bawa enjin ni kan? Ni tempat aku pasang depan. Lagi tenang air. Aku kayu je. Okey, semoga ada rezeki. Kalau ada asyik-asyik menarik kan, aku kongsikan lah. Aku nak pergi kayu dulu, naik ke atas. Tengok air surut betul. Okey, jumpa kan kat atas. Okey geng, kita berkayu je lah geng. Tak jauh pun atas tu, je lubuk. Nak angkat ejen tak pandai. Air pun tak laju. Tengok kita nak tahan bawah ni ke atas sana, lubuk sana. Sini ni pun ada ikan ni. Sebab sini banyak pungkoh. Ni. Sini dia ada satu tempat dalam ni. Ni air tinggal pakai pinggang. Ni sini ikan duduk. Dalam akor ni. Tak dalam pun. Depan ni dalam. Kalau dalam. Okey geng. Siap dah sini. 3 inci setengah. Aku pasang kendur je. Nasib lah kalau ada. Sebab ikan duduk situ. Dengan dalam ni. Nasib lah. Kalau dia naik. Ada kayu sikit situ. Boleh balok ke bawah. Try lah. Okey. Jom kita pasang kat lubuk. Okey geng. Sampai dah lubuk. Nampak ridik ikan tu. Naik. Oh tu ikan. Aku nak letak 4 inci ke. Letak 4 inci dulu. Kalau ada jaring lebih baru aku letak 3 inci bawah dia. Apa jaring bawah ada. Ada ikan ni. Nampak dia naik. Lambat sikit lah kayu. Lelong-lelong kayu. Okey, pasang dulu ke. Nak pasang situ sampai ke sana. Oh, wah geng nak menarik jaring 4 inci ni. Jari ni dekat jauh bawah. Baru sampai ke seberang. Itu belum masuk. Kalau ada lekat-lekat lagi bawah tu. Baru nak lepas ke seberang. Tak tahulah berbelit ke tak. Kita nak ke seberang dulu. Tarik dulu. Jari ni tak sampai. Jari ni pendek. Sampai hujung pun jari. Aku nak ikat dulu kan. Penat. Tengah tarik. Bising-bising bot. Tu dia. Anggar. Yang ni lah. Yang besar tu. Baru kena. Lepas dah tu. Lepas dah dari gulungan. Tahu dapat tak. Tengah pasang. Kalau gorgon. Hujung. Ini sekilo setengah. Baru nak lepas hujung. Kena dah. Kalau gorgon. Aku nak tarik ni. Tarik bagi ke tepi. Langgar lah. Aku nak tarik ni. Bagi ke tepi sana. Dia ada macam lekat. Jual dulu lah. Bela kat. Papak kalut. Jari kedua ni jari 3 inci baru kan. Baru siap semalam ni. Dengan nak teh. Dapat ikan lampang-lampang atau perih. Buat kasar. Geng. Aku tengok usah-usah air. Kedalaman air. Ni atas pada lubuk.
Aku nampak tajuk tu bergoyang ke. Ah, adakah rezeki lagi? Ambo dah ni kita orang awal yang itu. Tu. Tu. Balik itu tak ada tajuk ni. Tak ada ikan. Ngawai. Mungkin ada umpan kot. Satu lagi nak pasang atas. Oh, berkolok ni. Color, mungkin color. Ni, ikan benda ni. Baung ke? Oh, 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 oh. Baung ke? Hmm. Masih menunggu kita. Hmm, baru kena gaya. Tak lama lagi, baru 2-3 hari kena. Hmm. Rezeki. Bagi rezeki. Ambil. Okey. Aku letak jaring atas sana, nampak berolok kalau. Okey geng, siap juga 3 inci setengah. Ni yang kena patin muncung baru ni kat sini. Tapi aku aku pasang jaring 3 inci setengah ni. Hari tu 3 inci. Ha, kat bawah aku nak pasang 3 inci. Okey geng, siap dah. Ha, kurang je lah 3 inci. Panjang ni geng, sampai kebut. Okey, aku nak ikat nak tak tampung. Nah, mungkin aku letak satu lagi kat lubuk tu. Lepas tu cukup lah target nak hutan. Banyak-banyak. Ni pun dah banyak lah. Penat buat kerja seorang. Ikan dalam tu, dalam ni, dengan dalam batu, dengan lubuk. Kita tengok kalau ada rezeki lah. Okey geng, siap 3 inci setengah. 3 inci, 4 inci. Bawah tu 3 inci setengah. Atas 3 inci, 3 inci setengah atas. Oh, kita dah tengok ada ikan tak dalam lubuk ni. Asyik lagi. Mari. Kita tengok. Ada color seekor tadi, baung kena tajuk. Rezeki. Nak bagi kot. Tak ada berasa pun ni. Ikan besar-besar. Tidur lagi dalam lubuk. Sini lekat. Ni biar lekat. Okey, tengok jaring 3 inci. Kalau ada rezeki awal, orang kata. Tak ada berasa pun kan. Mana ikan dan lubuk ni? Temperih-temperih pun tak ada. Oh, ada pun. Anak tinggal lain. Mana bapak dia? Saya pesan ni je naik ni. Cik. Boleh lah. Buat-buat kasang. Hai, ni apa? Patin. Ha, ni baru patin kolam. Eh, ni patin sangkau lepas. Patin sangkau lepas liur ni. Okay. Tengok ni. Ekor dia. Tengok baju. Okay, boleh pun okey tak? Ha. Sebab dia punya, dia punya sengat. Dia punya ekor tajam. Dia tak bergesi dengan apa, sangkau. Ini baru membiak ni. Dia nak tahu liar tak liar, tengok sengat dia tajam. Sengat dia tajam. Nanti sangkau liar. Hmm. Alhamdulillah. Aduh. Tak ada ke? Dua ekor je. Jadilah. Rezeki. Tengok 3 inci setengah. Baru letak. Okey geng. Aku pun siap dah pasang jaring. Ha, bawah sana tu jauh tu. Jauh sana ada 3 inci setengah. Tu 4 inci. 3 inci setengah. Lepas ni. Tu 3 inci. Atas tu 3 inci. Atas 3 inci setengah. Atas sana tu. Kat kena pating. Muncung gitu. Okey. Ada upah kalus lah seko. So ni. Kilo setengah ke sekilo tiga gitu lah. Hmm. So. Tu bawang kena tajuk. Kat situ bawah pokok sana. Hmm, bawang kena tajuk. Lepas tu jaring 3 inci adalah 2 ekor. Jaring 3 inci tu aku tak pergi tengok lah. Biarlah aku tengok petangan pulak ni. Okay geng, kita jumpa petangan kalau ada ada hasil menarik lah. Kalau tak, kita tengok hasil esok. Alhamdulillah. Jumpa petangan geng. Assalamualaikum. Bye 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 bye. Dua kilo empat. Tu okay. Baru 4 kilo, 4, 32 gram je.
Tengok colour sama mana. Ui, nak gigit. Dekat 1.5 kilo. 1.4 kilo. 5 kilogram. Okey, tengok hasil petang ke. Apok colour yang kena. Assalamualaikum sahabat geng-geng. Okey, kita jumpa sesi petang. Ni dalam 3 lebih. Lampung tu ada main-main sikit, tak tahu lah ikan ke apa. 3 inci. Depan lubuk ni senyap sunyi. Tapi kita tengok lah ada rezeki tak. Jom, kayuh dulu. Sampai jaring atas kan. Kita tengok. Aku ada ikan awal je geng. Lalu ikan siang ni tak berharap sangat. Takut ada ikan awal. Macam kalus sebarau. Tu yang pergi juga tu. Lalu siang ni kurang ikan. Tengok lah. Terpasang dalam lubuk kan. Kita kena kita tengok. Okey, jom tengok jaring atas tu. Okey geng, sampai dah jaring pertama. Aku tak perasan botol berbelit. Jangan perahu banyak dah. Anda tak ni. Botol terbelit. Aku tak perasan. Sangkut sampah. Macam mana aku turun-turun tu tadi. Aduh lah. Dia menyaut sampah. Banyak lah ikan lah. Ikan dawa. Tak ada kan? Kalor-kalor pun tak ada. Tak apalah, tak ada. Kita tengok esok lah. Kau esok. Dia meletup ke. Okey, jom tengok jaring kedua pula. Okey, geng. Kita tengok jaring kedua, geng. 3 inci. Berat je jaring. Berat apa? Sampah. Tak ada. Oh, ada. Temperah. Temperah. Saya ngangam je. Mana geng-geng dia? Yang hujung tak ada. Tak ada ni. Seko. Temperah. Temperah pun sesat. Okey geng, tengok 3 inci pula. Ikan payoh sikit geng. Ikan payoh. Cuba je lah. Untuk malam banyak. Siang ni memang payoh ikan. Memang payoh nak kena. Walaupun pasang dalam lubuk. Kita perah eh seko. Jaring baru. Alhamdulillah. Mana bawah-bawah aku tak belok. Jaring 3 inci. Boleh lah nak makan ikan. Uish, bau. Bau ke. Ada bau. Bau saiz 3 inci. Dari bawah. Dia tak kena jaring 4 inci. Alhamdulillah. Buka gitu je. Ujung jari. Alhamdulillah. Aduh. Jari 4 inci. Tak ada berasa-rasa pun langgar. Okey geng, jari ni lekat 3 inci setengah ni. Sini lah lekat. Biar. Okey geng, sampai dah jari paling bawah. 3 inci setengah. Nampak putih macam ada ikan. Ikan apa tak tahu. Tu ha. Putih. Macam lampau. Lampau. Lampau ke tu boy. Hai. Lampau. Kala besar seko. Lampau panjang ni. 3 inci setengah. Boleh tarik. Segoi. Kala besar seko. Okay, KO dah.
Kita ambil dulu yang mana nampak. Nampak sampah banyak ni. Oh, lebih kurang pagi tadi. Mana dia? Mampus. Nampak macam dah mampus. So, ha? Cek lah. Pecah. Pecah jaring, geng. Dia terak juga dari atas. Pasangan dia kot. Mampus dah. Pecah jaring. Tadi dekat 1.5 kilo. Ni pun lebih kurang. Pecah jaring. Aduh. Seekor lagi kan. Kala juga. Ni kecil eh. Ni saya kecil eh. Ni dari mana ni? Ha, ni kalau tak tengok ikan eh. Pucat lah. Dari mana demo ni? Nak duduk atas bot tak boleh kan. Bawah ni sangkut. Kena turun juga. Kalau berdua tak apa. Seorang payah. Turun je lah. Okay. Okay geng. Sampai hujung dah. Okay boleh tahan lah. Yang lain ni boleh tahan. Tapi color je lah. Color pun okay geng. Alhamdulillah. Ada juga asyik petang ni. Okay aku nak setting-setting buang sampah. Kita jumpa kan. Okey geng, aku pun dah settle tengok jaring. Adalah juga. Ha, boleh tahan macam pagi tadi jugalah. Ada bau. Lalu ni lebih kurang pagi tadi juga ha. 1.5 kilo ada. Ha, nampak boleh tahan lah. Lalu 2 ekor, temperah 2 ekor. Bau seekor kecil. Okey lah geng. Hantar lah, ada juga asih petang ni. 2 mama bawang putih dengan bawang merah. Ha, dapat. Okey, kita tengok asyik esok pagi pula geng. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Bye-bye.